Di antara atom-atom unsur berikut yang paling mudah membentuk ion negatif adalah, nah, dari sini solusinya. Kata teman-teman, yang paling mudah membentuk ion negatif. Biasanya ion negatif itu yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar ya teman-teman. Biasanya yang memiliki keelektronegatifan paling besar pada umumnya adalah golongan 7A. Jadi yang paling mudah membentuk ion negatif, kita buat dulu ya teman-teman. Kita tuliskan paling mudah membentuk ion negatif ini adalah yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar. Biasanya yang keelektronegatifan yang paling besar ini adalah golongan 7A atau unsur halogen. Nah, kita cek dulu satu-satu. Yang A ada 6C, kalau kita konfigurasikan 2, 4, 7N, 2, 5, 9F, 2, 7. Ini konfigurasi pakai kulit ya teman-teman. K, L, M, N, dan seterusnya. 10NE, 28, 19K, berarti sini 2, 8, 8, 1. Nah, ini elektron valensinya 4, golongan 4A, elektron valensinya 5, golongan 5A, elektron valensinya 7, golongan 7A, elektron valensinya 8, golongan 8A, elektron valensinya 1, golongan 1A. Berarti dari sini sudah jelas yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar adalah golongan halogen atau 7. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.